Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Sub90. Dan hari ini kan kita akan mereview aplikasi yang bernama Laba-Labi ini ya. Aplikasi Laba-Labi ini gunanya untuk nge-spam WA ya. Kalau sudah membuka, kita akan ke aksesibilitas. Kita nyalakan ya. Kalau tidak dinyalakan, maka aplikasi Laba-Labi ini tidak akan bisa menyala. Nah, setelah dinyalakan, kita buka. Nah, dia seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan buka WhatsApp. Yang kita akan prank adalah si YouTube Helmi ini ya. Kita akan coba 20 kali mengirim OI. Nah, kita tunggu saja ya. Spam ini bisa dilakukan sambil ngecas ya, sambil ngecas terus taruh HP-nya taruh. Nah, setelah itu aplikasi Laba-Labi ini tidak bisa mengirim stiker ya, tidak bisa, hanya bisa mengirim pesan, dan pesannya itu juga bisa dihentikan dengan cara klik cancel yang ada di sini. Nah, cancel processing. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu review aplikasi Laba-Labi ini ya. Silahkan tinggalkan like, comment, dan subscribe ya. Ya, sampai jumpa. Ya, tinggalkan subscribe ya.